Anda kena bebaskan sikit fikiran. Bila saya sebut UMNO, dia tak wujud lagi. Dia bukan parti lagi. Kelompok kanan ini yang dalam UMNO, kelompok kanan sahaja. Yang diangkat dalam UMNO. Dalam buku kita ni, kanan ini yang disebut UMNO ini, UMNO yang kanan. Ada kelompok lain dalam UMNO tak disebut. Kena kaji masa mula-mula penjajah datang tahun berapa? 1511 Portugis datang ke Melaka. Orang kata ini tak kait dengan Malaysia, Melaka saja. Melaka itu sebahagian daripada kita. Dia jadi sejarah. Baik, kajian tentang PAS ini juga tidak boleh terpisah daripada kajian-kajian tentang elemen ataupun aktiviti politik yang berlaku sejak awal. Paling tidak saya mulakan tahun 1900, tak tahu tahun yang sebenar, sehinggalah 1957 saya stop kat situ untuk hari ni. Panjang perjuangan menuntut kemerdekaan tahun 1511, tetapi peranan yang dimainkan oleh kelompok agama ni, agamawan, ulama, pelbagai jenis, pelbagai sifat perjuangan dia, ada yang sederhana sikit, ada yang aktif, ada yang agresif, tapi mereka dalam satu gerakan sudah bermula tahun 1900, iaitu bermula dengan gerakan yang sarjana barat sebut pada ini. Sarjana barat sebut sebagai kaum muda. Tak boleh pegang sangat istilah kaum muda, kaum tua ni. Jangan pegang sangat. Ini istilah yang untuk memudahkan kita faham. Tapi bukan kaum muda pun. Golongan agama saja. Mereka ni bukanlah berpecah. Kaum muda, kaum tua ni. Orang barat dia ada bergaduh sikit, bertengkar sikit, dah jadi kelompok-kelompok yang berbeza. Kelompok kaum muda ni dia ada masalah dengan kelompok agama yang memegang jawatan rasmi. Yang dikawal oleh British. Itu saja. Tapi kelompok kaum muda, kaum tua tak ada masalah pun. Orang seperti Tok Kenali. Kaum muda ke kaum tua tak boleh sebut pun. Dia pondok. Dia terlibat dengan majlis agama. Tetapi dia adalah seorang pembaharu. Pemulih agama. Reformis. Dalam konteks kajian sejarah pada ini, kalau anda buka buku-buku termasuklah buku sekolah, kita akan dapati ada tiga gerakan yang selalu dikaitkan dengan perjuangan kemerdekaan. Tiga gerakan. Satu, gerakan agama. Gerakan agama ni saya sebut sebagai arus tengah. Tak ada istilah ni. Dia ada di tengah-tengah, tak ada orang peduli pada dia. Orang nampak kiri kanan, kiri kanan. Akhir-akhir ni kiri kanan komunis pula. Golongan agama tertinggal. Arus tengah. Ingat kataan arus tengah. Yang kedua ialah arus kiri. Arus kiri ini kebanyakan mendapat semangat inspirasi daripada perjuangan di Indonesia. Dan ada juga kelompok seperti Ishak Haji Muhammad, belajar sekolah putih, belajar luar negara, balik-balik. Dia buang semua, dia letak jawatan sebagai magistrat, dia berjuang, dia tinggalkan semua, dia menjadi seorang kiri, patutnya dia kanan. Kanan ni apa? Satu kelompok yang ketiga, kelompok kanan adalah kelompok elit-elit, kelompok bangsawan, kelompok datuk-datuk, datin-datin dan sebagainya. Kelompok yang asalnya daripada kepimpinan bangsawan, dikuasai oleh British, lahir sebagai produk British, belajar di Eropah, belajar di sekolah Inggeris, budaya Inggeris, main sukan golf, kriket Inggeris, makan Inggeris, gaya Inggeris, darah pemukim Inggeris. Golongan ini disebut sebagai golongan kanan. Kajian-kajian sejarah tentang perjuangan kemerdekaan yang rasmi, official history, umumnya terutama dalam buku teks, mengangkat kelompok kanan ini. Dulu masa merdeka, yang diangkat kanan ni, elit-elit, diangkat dan dibesarkan, tak ada yang lain, semua tak diendahkan. Mereka inilah yang dianggap sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan. Siapa mereka ini? Orang yang disebut sebagai the founding fathers, iaitu Dato' Ong, Tunku, Datuk Paling Megantar dan sebagainya lah yang ada dalam UMNO. Ingat, anda kena bebaskan sikit fikiran. Bila saya sebut UMNO, dia tak wujud lagi. Dia bukan parti lagi. Kelompok kanan ini yang dalam UMNO, kelompok kanan sahaja. Yang diangkat dalam UMNO. Dalam buku kita ni, kanan ini yang disebut UMNO ni, UMNO yang kanan. Ada kelompok lain dalam UMNO tak disebut. Buku teks dahulu. KBSM macam tu. KSSM ni dah lain dah sikit. Ada perubahan. Yang baik, tapi masih lagi acuan yang lebihkan serupa. Dan disebut sebagai UMNO, sebagai satu-satunya parti yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Diangkat UMNO sebagai parti perjuang kemerdekaan, Dato' Ong sebagai perjuang kemerdekaan. Disebut sebagai ini bapa kemerdekaan. Ada seorang profesor, Ramlah Adan, disebut ini bapa nasionalis. Walaupun sebenarnya dalam kajian sejarah, orang patut tahu ni, ini perkara biasa, Dato' Ong tak perjuangkan kemerdekaan. Tapi dalam buku dia sebut, Dato' Ong ni dia sendiri buat statement, kita tak boleh merdeka, kita tak mahu merdeka. Kita nak buat jarum pun tak reti. Mana saintis kita? Mana pentadbir kita? Kalau kita merdeka, negara ini bukan dimiliki oleh kita, diambil oleh orang lain. Dari satu segi kita nampak negatif. Tapi dari satu segi yang lain kita nampak, kalau Dato' Ong pada masa itu tak ambil
ambil jawatan-jawatan tak pertahankan dengan perjuangan hidup Melayu ini, semuanya terlepas. Dari satu segi, ada juga jasa kelompok kanan di situ. Baik, dan disebut dalam buku kita bahawa perjuangan kemerdekaan ini dicapai dengan cara rundingan. Rundingan macam mana?